Meski belum memiliki personil berantas, BNNK Tabalong yang berdiri 4 bulan lalu ini tengah fokus melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Tabalong. Sementara ini, upaya pencegahan dilakukan melalui aksi sosialisasi. Saat dikonfirmasi, usai peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, Kepala BNNK Tabalong AKBP Husni Tamrin mengatakan, dalam upaya pencegahan tersebut, pihaknya akan menyasar beberapa tempat untuk dilakukan tes urin. Ya, sesuai dengan anggaran yang ada, jadi kita laksanakan sosialisasi. Mungkin ke depan nanti pasca peringatan HAN ini juga kita akan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urin. Jadi tes urin ini nanti ke seluruh ASN di Pemda Tabalong, termasuk masyarakat, pelajar juga, termasuk mungkin ke beberapa perusahaan swasta kita koordinasi untuk pelaksanaan deteksi dini penggunaan melalui tes urin. Tamrin menambahkan, jika dalam upaya pencegahan tersebut ditemui pengguna aktif narkotika, maka pihaknya akan lakukan upaya rehabilitasi pada yang bersangkutan. Saat ini BNNK Tabalong bekerja sama dengan pihak RSUD Badarudin Kasim dan Klinik Bormed untuk proses rehabilitasi. Purnamasari, TV Tabalong melaporkan.